Aku seorang welder. Hari-hariku tidak pernah berpisah dengan besi. Pekerjaanku hanya menghadap dengan benda yang sama, iaitu hanya besi. Percikan api dari bateri, inilah tempatku mencari rezeki. Aku tidak heran jika kau tak beri perhatian. Dan aku tidak lemah kalau kau tidak endah. Kau tahu, aku buat semua ini untuk siapa? Bukan untuk dipandang tinggi olehmu. Tetapi, aku buat semua ini sebagai punca rezeki dan memastikan ibu ayahku happy. Aku tahu, aku kerja sebegini kau tidak pandang. Tapi, kau jangan lupa, kau nak buat gerai rumah, kau cari siapa? Kau nak buat pagar rumah, kau cari siapa? Jangan pandang orang dengan sebelah mata. Nanti, kau menderita. Aku ada rezeki aku dan kau ada rezeki kau. Lain orang, lain rezeki. Ingat malam. Jadi hasil yang oke guys, ini sudah di hood pass dan road pass kayak gini guys. So ini nanti satu layer lagi sudah tebal guys ya. Jadi kalau sudah tebal diisi pakai semau stick. Waktu orang jadi welder. Yang kerja ni dekat tempat panas. Kita selalu sakit, kulit selalu mengelupas selepas buat welding. Jadi orang ni biasa-biasa dan selalu dipandang hina dan selalu dipandang tiada masa depan. Customer selalu suruh buat cepat. Pasangan pula cakap selalu tak ada masa. So untuk korang yang kerja dalam bidang ni, saya doakan korang dimurahkan rezeki dunia dan akhirat. Abaikan kata-kata orang dan teruskan berjuang. Assalamualaikum pemirsa, kita akan saksikan di Bang Izar. Orang mana? Sabah Mari. Dia akan mengerjakan pipe 24 inci jenis stainless steel NC37. Nah, kita tengok tangannya kawan. Ya, dia banget pakai tangan kiri ya. Ini AIM untuk orang. Tangan kiri. Kadang kalau tak ada orang dia pakai kaki kawan-kawan. Cukup. Untuk pengisian sebelum mulakan finishing apinya dengan elektrode 3,22 mm ya. Apinya dalam 98. Jangan lupa ini dibuka nih, ini dibuka karen nih. Ini dibuka dan ini apa ya, ampernya ini. Ampere 95 kan. Nah, macam ini. Jadi enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Kalau terlalu besar hasilnya enggak bagus. Ini gapnya lumayan lebar kan? Nah, tengok sini gapnya ini pengisiannya ini. Ini bikin 3 layer, kanan kiri dulu. Nah, yang ini kanan kiri dulu, lepas itu yang untuk yang terakhir nih tengah-tengah nih, jalan tengah. Macam ini. Tengok bawah. Nah, ini kan dari tengah-tengah ini yang terakhir. Kenapa nggak dibikin 1, 2, 3 langsung 1, 2? Karena nanti yang sin terjepit akan menimbulkan slack. Bahaya itu kalau istri ada kena. Oke. Nah, kayak gitu guys. Dari abang Mr. Joko. Jokowi. Kita langsung saja sambung pengisian ini. Sama tangan.
sini guys. Ini posisi vertikal. Oke teman-teman, jadi kalau gapnya terlalu kecil kita harus bobok sendiri atau di gerinda lebih besar, jadi biar filler rodnya bisa memasuk dalam lebih besar rod pasnya. Oke guys, jadi begitulah caranya weldingan PIJ. Oke sobatku, jadi simak videonya kalau mau melewati tegangan. Sebelum melewati kita harus tekan filler rod agak banyak, terus kita hit atau goyang saja sepanjang tegangan itu. Nah jadi terus kita sambung ke tegangan berikutnya. Jadi kayak gitu guys cara-caranya. Nah dilewati, dibakar dulu. So kita awal-awal start taking on itu kita tekan filler rod agak banyak dikit biar timbulnya sama rata. Oke guys, jadi sebelum kita hot pass gerinda bersih-bersih biar ekstrem mulus tidak ada masalah guys. So kita gerinda semua keliling biar gak ada slack atau forcity. Nah jadi sekarang berjalan untuk hot pass kedua kalinya, tengok cairannya betul-betul jika Anda ingin belajar dan untuk memahami pengelasan dari kami. Oke guys, biar tidak ketinggalan video ini dari kami, kalian harus subscribe channel ini biar channel ini berkembang dan bermanfaat. So kami selalu berbagi ilmu dan berbagi cara tentang pengelasan, dan pelajarilah channel kami, berbagi ilmu, nggak pelit-pelit, berbagi cara ilmu tentang pengelasan atau bidang kami. Dan tip-tipnya kayak gitu, kami cuma berbagi ilmu dan berbagi cara biar channel kami bermanfaat bagi kalian-kalian yang lagi belajar welding argon atau TIG. Jadi jangan lupa di subscribe and like and comment biar channel kami berkembang. Bye.